Media mas, media langsung bablas mengge, amit ge. Teputi mas, boten saged, gak iso mas, gak iso wis tarik. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik selalu. Di kesempatan video kali ini saya sedang berada di depan pabrik gula Pagotan, jadi di Madiun sisi selatan ya, dan saya akan ajak teman-teman untuk melihat seperti apa situasi terkini ataupun kondisi pengajian akbar Gus Ikdam yang ada di Kecamatan Dagangan Madiun. Jadi langsung saja simak videonya. Halo teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai video dari pabrik gula Pagotan. Ada sebelah kiri kita itu pabrik gula Pagotan, dan di depan adalah perempatan lampu merah Pagotan, tepatnya itu berada di pasar Pagotan. Nah, jadi nanti malam ya, ini tepat di hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 akan diadakan pengajian akbar yang dihadiri oleh Gus Ikdam yang berada di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun Jawa Timur, teman-teman. Jadi seperti apa situasi dan kondisinya? Kebetulan rumah saya juga di daerah sekitar-sekitar sini saja. Jadi saya akan ajak teman-teman untuk melihat ya seperti apa kehebohannya. Karena kemarin malam itu sudah banyak yang pasang-pasang sound. Nah, ini lampu merah perempatan Pagotan, kita berhenti dulu. Dari perempatan pasar Pagotan kita belok ke kiri. Kalau kita lurus ke arah selatan sana, kita menuju ke area Kota Ponorogo. Nah, ini ya perempatan Pagotan, kita belok ke arah kiri. Jadi Pagotan itu berada di sisi selatannya Kota Madiun, teman-teman. Jadi kalau dari arah Kota Madiun ataupun dari arah Ngawi dan lain sebagainya ya, bisa ikuti video saya ancer-ancere. Nah, di pabrik gula Pagotan itu di sisi sebelah selatan itu banyak banget yang berjualan durian, teman-teman. Jadi ini masih musim durian. Semoga jalannya nggak ditutup ya, karena masih jam segini, sekitar jam setengah tigaan ini. Nah, ini lokasi acara jalan dialihkan, ada pengajian Gus Ikdam, alternatif belok ke arah kiri. Semoga nggak ditutup, nanti ya ditutup. Kita akan berkeliling-keliling dulu melihat seperti apa suasananya saat ini. Sepertinya sound-soundnya juga sudah mulai dihidupkan. Semoga bisa masuk ya, semoga. Kalau nggak bisa kita cari-cari jalan tikus nanti. Pemain kene ngerti ya celepitane teman-teman. Kita cek. Nah, jadi untuk informasi cuaca di area sekitar Kecamatan Dagangan ya, itu cuacanya hari ini cerah. Tadi sempat turun hujan di Dolopo, lalu di Madiun juga turun hujan, teman-teman. Tapi kalau di sini alhamdulillah kondisi cuacanya cerah ya. Nah, ini kita gas terus lanjut untuk melihat seperti apa kondisi terkini. Meski dialihkan ya, namun saya harap, saya yakin masih aman-aman saja. Dagangan mas. Oke, lanjut.
gas perjalanan seperti ini situasi dan kondisinya ya. Jadi jalanan dialihkan dan kita akan lihat sepertinya sudah sangat ramai sekali teman-teman di acara pengajiannya Gus Ikdam kali ini. Dari sini kita akan lanjutkan perjalanan seperti apa situasi dan kondisinya di perjalanan kali ini. Nah, jadi jalannya lumayan panjang ya untuk perjalanannya. Karena apa ya? Karena memang jalanan sudah ditutup seperti ini. Dan kita juga nggak tahu ini bisa terus apa enggak. Nampaknya kita akan lanjut jalan. Media mas, langsung bablas kok. Media langsung bablas mengge. Amit ge. C. Teputi mas. Boten saged. Gak iso mas, gak iso wes tarik lagi. Gak iso dagangan bali oleh dalam parkir. Kok angel. Amit, matur suwun, monggo. Oke teman-teman, jadi jalanan ditutup ya, kita nggak bisa lewat. Untuk meskipun masyarakat sekitar kita juga nggak bisa lewat, tapi alhamdulillah karena memang kita media untuk menginformasikan kepada teman-teman semua seperti apa situasi dan kondisinya, makanya kita dibolehkan untuk masuk. Terima kasih untuk mas-mas, mungkin panitia-panitia di acara pengajiannya Gus Ikdam. Jadi seperti ini kondisinya teman-teman, son-son semua sudah steril dan kita akan gas lanjut terus. Semoga ini kita dapat melihatnya ya bersama-sama. Agak sedikit musik, semoga nanti nggak kena copyright teman-teman. Oke, dari sini kita lanjutkan perjalanan untuk melihat situasi dan kondisinya terkini. Nanti dari sini kita akan belok ke arah kanan ya, arah di mana lokasi pengajiannya Gus Ikdam. Ini benar-benar panjang banget teman-teman. Jadi tadi di lapangan dagangan itu ada di sebelah selatan ya, lapangan dagangan ada di sebelah selatan, dan kita parkirnya itu sampai di area sekitar sawahan tadi teman-teman. Luar biasa ya, semoga acara berjalan dengan lancar ya seperti ini dan tidak diguyur hujan. Oke, dari sini kita lanjutkan perjalanan belok ke arah kanan. Kita akan lihat di perempatan pintu dagangan seperti ini kondisinya ya. Kita gas lanjut belok ke arah kanan, mengarah ke arah lokasinya Gus Ikdam. Untuk pengamanan dari beberapa kepolisian yang ada di area sekitar lokasi pengajian Gus Ikdam itu juga lumayan ketat teman-teman. Nah ini ya. Oke, lokasi pengajiannya ada di sebelah sini teman-teman. Kita akan coba untuk masuk sebentar untuk melihat seperti apa kondisinya. Oke, dan dari sini kita lanjutkan dulu untuk melihat seperti apa situasinya sampai di ujung selatan sana teman-teman. Jadi penjagaan dari beberapa banser yang ada di area sekitar sini banyak ya. Ya sekali lagi semoga acara berjalan dengan lancar dan suasananya seperti ini. Ramai banget, benar-benar alhamdulillah ya. Jadi sun ini teman-teman itu dipasang mulai dari kemarin malam ya, sampai sekarang di ujung selatan sana juga sudah ada. Oke, kita akan coba untuk kembali. Nah, kita akan terus mengarah ke arah utara. Kita lihat seperti apa situasi dan kondisinya di sisi arah sebelah utara teman-teman. Ini persiapan yang sangat luar biasa sekali yang ada di sini. Rame dan banyak layar proyektor
yang dipasang di luar tempat pengajian. Seperti itu tadi suasana di dalam ataupun di lokasi pengajian Akbar Gus Ikdam yang berada di Kecamatan Dagangan ya teman-teman. Situasi dan kondisinya seperti ini. Banyak musik-musik yang dibunyikan, namun ya itu kita lurus di perempatan pintu. Ini perempatan pintu dari sini. Belok ke arah kanan dan juga arah kiri. Di sebelah timur juga banyak banget sonsonya. Sampai berada di sisi sebelah utara. Sebelah utara juga banyak ya. Luar biasa. Nah, ini berada di jembatan Sewulan. Gas ya, kita mengarah ke arah utara. Jadi juga mendapatkan rezeki dari orang-orang sekitar ya, alhamdulillahnya. Dan sampai sini juga sudah ditutup jalannya teman-teman, karena memang untuk jamaah pastinya akan membludak banyak sekali dari warga-warga sekitar sini ya. Istimewa sekali, mantap. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin video informasi situasi dan kondisi pengajian Gus Ikdam yang ada di Kecamatan Dagangan seperti itu. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.